kok gua ke belakang? Salah. Oke. Kembali lagi bersama kita di Reaksi Editor Indonesia bersama langganan ada Bani Adil dan juga Dada Jeder. Oke, buat kalian semua seperti biasa kita ngecek lagi suhu badan kita walaupun dari kita sudah cek atau pada datang tadi barusan. Yes. Biar kalian tahu kalau kita semua sehat walafiat. Oke, ini Bani Adil di berapa persen? 36,6. Oke, sekarang ke gue dulu. Oke. 36,5. Oke. Dere. Kok munculnya tulisan blow on ya? Oh, ini. 36,4. Oke, sekarang 4 ya, kita semua sehat. Oke, hari ini kita bakal ngapain, Dir? Hari ini kita bakal ngereaksi ke iklan-iklan terbaik tahun 2020 yang ada di YouTube. Kompilasinya. Oh, iklan-iklan YouTube Indonesia nih? Indonesia, yes, okay. Indonesia dong. Oke, okay, oke. Okay. Oh, udah yang kita siapin pastinya. Kita yes. Langsung aja cek ke monitor sekarang ya. Tunggu, kok tiba-tiba ada box? ROG Republic of Gamers. Iya, dan guys, laptop gue muncul tulisan to unlock a new ROG Zephyrus G14 laptop. Ini dia. Ini Zephyrus. Review and impress me. Oke. Oke, jadi kita tinggal nge-review laptop ini langsung. Dan kita bisa dapat laptop ini. Sikat. Easy. Biasa. Okay. Kita langsung unboxing aja, Pak. Ah! Mati, mati. Son, gua mati dah. Oh, nyala. Guys. Phase 1 unboxing impress me. Clue-nya jikalau. Oke. Berarti ROG minta untuk diimpress. Dan dia minta untuk kita unboxing. Clue-nya jikalau, mungkin kita harus menggunakan cara jikalau kita kayak di Reddit. Mantesan kita enggak bisa unboxing biasa. Tadi gue pegang biasa enggak bisa. Jadi harus pakai cara Reddit jikalau. Oke, gue paham. Oke, let's go. Let's do this. Siap-siap ya. Guys, this is it, the new ROG G14 Zephyrus. Dan setelah gue lihat langsung ya pertama kali ya, ini terutama depannya nih, ini benar-benar desain 2020 banget. Oke, okay. Setuju gue. Gara-gara yo white clean, terus ada LED ini juga nih. Dan guys, dia bilang I'm impressed. Yes. Mantap. Phase 2. Anime Matrix LED review. Oke. Okay. Impress me. Impress me lagi. Oke. Okay. Yaudah. Singkat aja guys. Jadi di depan ini tuh ada fitur Anime Matrix LED yang dimana kalian bisa gunakan untuk taruh tulisan, taruh sistem info ataupun sampai equalizer. Oke. Okay. Itu dia. Oke. Okay. Harusnya udah cukup spectrum ya. Kenapa phase 2 incomplete sih? Impress me lagi. Nah, impress me. Kita harus impress dia lagi berarti. Gimana kalau misalnya kita bikin jikalau aja? Lagi, kita bikin jikalau lagi. Oke, jadi maksud poin lu dengan cara jikalau lagi, kemungkinan besar bisa impress lagi. Karena tadi kan clue-nya jikalau. Oke, tapi apalagi tadi kita udah unboxing dengan cara kayak gitu, maksudnya kayak gitu lagi sama aja dong. Ini kan video tim tuan. Gimana kalau misalkan kita buat skit aja? Anime Matrix LED skit. Oke, menarik. Jadi kita coba masukin elemen Anime Matrix LED ini. Tim tuan banget. Di skit. Oke, here we go. Kaki gue. Nani kure. Ooh.
guys, I'm impressed. Pasti dong. Tapi phase 3 sekarang masih ada. Aduh, banyak banget ada lagi. Phase 3 kali ini adalah all in one features review. Impress me. Oke. Okay. Guys, ini yang kayak kita biasa lakukan untuk laptop ROG. Jadi intinya ya kita nge-review secara cinematic aja dengan masukin spek-speknya. Easy stuff. Oh, enggak bisa. Yang pertama jikalau. Phase 2 jikalau juga. Kalau ini enggak jikalau, nantiin komplit kayak tadi lagi. Iya juga sih. Oke, okay, kita udah unboxing, kita udah bikin skit, lu mau bikin apa lagi? Karena menurut gue yang kita bikin biasa itu udah oke. Okay. Tetap enggak bisa. Ini re-edit harus lebih daripada main. Lu ada ide? Gimana kalau kita bikin review dengan musik video lagu rap? Oke. Oke juga. Oke, okay, oke. Okay. Ayo kita coba deh. Laptop unlocked, itu dia, akhirnya kita udah bisa pakai laptop ini untuk kedepannya mungkin kita untuk reddit bisa kita pakai. Pastinya. Dan terakhir review aja singkat dari gue, yang pasti untuk gaming ROG still the best. Pastilah. Gue dari sound quality tetap ini kualitasnya tinggi, pasti. Dari refresh rate nya juga bisa tinggi, cocok buat competitive gaming. Dan yang terakhir pasti battery life, yo, gak perlu kabel 10 jam tahannya. Oke. Guys, itu aja dari kita. Jadi secara tidak langsung kita bersedia iklan. Silakan kalian komen di bawah menurut kalian gimana. Dan jangan lupa check out this ROG G14 Zephyrus. Dan sampai ketemu lagi di Reaksi Editor Indonesia karena ini video iklan. Dan bye.